Masalah yang sering dialami dalam merawat aquascape adalah alga yang tumbuh subur. Salah satu penyebabnya adalah cahaya yang over. Di sini pengaturan jarak lampu akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan alga. Atau mungkin kalian agak susah melakukan perawatan aquascape karena terhalang lampu dan desain aquascape kalian yang out of the box. Jangan kemana-mana, ada solusi terbaiknya. Kita akan kembali lagi setelah ini. Video kali ini kita akan review produk dari kawan aquascape, yaitu berupa lamp stand. Menurut saya kawan aquascape ini sangat paham masalah-masalah yang sering ditemui para aquascaper. Jadi kali ini ia mengembangkan lamp stand yang enggak hanya menyelesaikan masalah tapi juga memberikan desain yang apik agar tampilan aquascape kita jadi lebih keren dan mewah. Di sini ada dua jenis lamp stand. Yang pertama adalah jenis lamp stand ini mirip dengan desain pabrikan, tapi ini jaraknya lebih tinggi sekitar 12 cm. Bahannya dari besi halus stainless steel dan anti karat ya, walaupun sering terkena air. Dan yang kedua adalah menggunakan lamp stand stainless steel yang diletakkan di bagian belakang tank kita. Stick ini harus menggunakan holder yang biasanya juga digunakan untuk lily pipe. Ukuran lamp stand ini diameternya ukuran 12/16 dan tingginya menyesuaikan kebutuhan kita. Yap, ini semua bisa custom ukuran yang kalian inginkan. Cara instalasinya juga sangat mudah. Ini ukurannya sangat cocok dan pas untuk lampu pabrikan seperti kandila, resin, dan lainnya. Besinya cukup dimasukkan ke dalam lampunya dan tinggal diletakkan. Selesai. Ya, semudah itu. Oh ya, ini jaraknya dengan permukaan air adalah sekitar 13 cm. Sedangkan lamp stand stick stainless steel ini, kita harus memberikan jarak di belakang tank kita agar sticknya ini bisa muat. Kemudian kita pasang holdernya seperti ini dan atur jarak yang kita inginkan, mau tingginya berapa. Kemudian ada potongan selang bening ini yang nantinya kita gunakan untuk menggantung lampu dan tinggal pasang jarak lampu yang kita inginkan. Jadi lamp stand dari kawan aquascape ini sangat membantu kita untuk meninggikan jarak lampu dengan tank kita. Ya, cara meninggikan lampu ini dapat sangat membantu mengurangi alga yang tumbuh subur di tank kita. Bagi kalian yang punya aquascape seperti saya yang hardscape-nya keluar tank seperti ini, juga pasti akan sangat terbantu agar cahayanya menyebar dengan merata. Desainnya yang apik dapat memberikan kesan mewah pada aquascape kita. Harganya tergolong murah banget. Juga kita bisa custom ukuran yang kita inginkan. Tinggal kontak aja nomor yang tertera. Pengerjaannya juga sangat cepat, nggak nunggu lama. Kurangan bagi kalian yang menggunakan kaca ketebalan 5 mm, holdernya ini agak kurang kencang dan kuat, bahkan bisa goyang-goyang. Tapi kalian bisa menambahkan ganjalan seperti ini agar lebih kuat dan nggak goyang-goyang lagi. Overall, produk kawan aquascape ini recommended banget untuk kalian. Jadi tunggu apa lagi? Langsung order aja, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe sebagai dukungan untuk channel ini. Jumpa lagi di video selanjutnya.